Ya, hari ini kan harusnya pemerintah bersiap juga. Ini kan bukan hal yang baru juga ya, setiap bulan Ramadan pasti kesiapan pemerintah dalam menjaga stok pangan ini harus dicek betul-betul. Nah, kemarin hasil reses bahwa kalau di beberapa wilayah, termasuk Ibu Ketua sendiri, Ibu Ketua DPR turun langsung mengecek, ya insya Allah aman. Apalagi hari ini habis panen ya, itu kan udah mulai beberapa petani panen, ya insya Allah mudah-mudahan itu siap dan memang cukup, mudah-mudahan ya. Gitu. Tapi memang kita nggak bisa hindarin ya, hari ini climate change ya, musimnya berubah gitu, dan kayak harga cabai mulai pelan-pelan naik gitu. Tapi ya itu karena kita nggak bisa salahin juga, karena kita nggak mungkin nyalain alam ya. Jadi ya mungkin mudah-mudahan para petani juga tetap semangat untuk survive hari ini menjelang bulan puasa gitu. Nanti pada saat momennya kita rapat di komisi, Badan Pangan Nasional bisa membuka data bagaimana stabilitas pangan dikombin dengan Bulog punya, dan dikombin juga dari data Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terkait dengan stok pangan. Karena kita tidak bisa melepaskan tiga kementerian lembaga ini untuk bisa mengkombinasi fakta lapangan dengan data yang mereka punya.